doang ini dia pek gua ke atas begini satu kali dan tuh apa kalian tak ngilet saudara-saudara? Jadi sekarang sekalian dia mau bawa ini untuk mertua supaya mereka coba. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu Ete muncul lagi di depan layar kalian. Yes, jadi kalian lihat ini sekarang saya pakai baju dinas alias duster dan kita muncul di dapur lagi seperti biasa. Ini sudah beberapa hari saya tidak muncul di dapur ya saudara-saudara. Karena di vlog kali ini nih saya mau masak makanan utama alias makan malam. Kita mau makan ayam cabai hijau garis miring ayam sambal hijau saudara-saudara ya. Oh my god. Jadi sebelum kita lanjut untuk cek bahan-bahan apa saja yang saya pakai, ini saya mau buat pengakuan buat kalian saudara-saudara ya. Jadi Mika mau gabung. Halo saudara-saudara, apa kabar? Mika muncul. So, jadi pengakuannya saudara-saudara, harusnya kan sekarang kan waktu saya bilang tuh musim dingin, jadi kita akan banyak berkegiatan di dapur. Dan ternyata beberapa hari terakhir tuh saya tidak bikin apa-apa di dapur sini saudara-saudara, karena ini ya kayak akhir-akhir ini saya agak kayak rasa berat di sini, jadi baru apa rasa kayak capek begitu. Saya punya tulang belakang ini kayaknya pengaruh cuaca juga, karena saya setiap masuk musim dingin pasti saya punya tulang-tulang itu dia kayak ngilu-ngilu gitu. Apalagi sekarang kan lagi hamil ya, jadi ada tambahan-tambahan gitu dia punya pemanis gitu kan saudara-saudara. Tapi mulai sekarang kayak saya harus bangkitkan saya punya semangat untuk berkegiatan saudara-saudara, karena itu juga bagus sebenarnya kan untuk persiapan melahirkan nanti. Karena kalau saya cuma diam-diam tidur-tiduran begitu kan nanti sengsara pas melahirkan, kontraksinya terasa sekali katanya, kayak gitu kan katanya orang-orang tua kan begitu. Jadi semakin dekat kita punya waktu melahirkan, kita harus semakin gencar bergerak begitu kan. Iya, halo saudara-saudara. Jadi mulai sekarang saya mencoba untuk membangkitkan saya punya mood untuk kembali semangat lagi. Jadi sebenarnya resepnya itu sudah lama saya simpan saudara-saudara, cuman baru hari ini akan dieksekusi. Karena itu ya, baru hari ini tuh yang kayak saya punya hasrat untuk makan ayam itu tidak bisa terbendung lagi. Dan kebetulan kita punya apa cabai keriting yang waktu itu panen dari kebun di belakang itu banyak di dalam freezer. Jadi akhirnya sekarang kita akan pakai cabai keriting yang banyak. Oke, cek bahan-bahan. Oke. So, wow. Jadi di sini kita punya bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada ini cabenya yang pasti, cabai keriting hijau. Kalau kalian punya cabai besar yang hijau juga pakai boleh, pakai cabai rawit hijau juga boleh tambahan ya. Saya pakai cabai keriting, saya kasih banyak. Di resepnya cuma pakai 100 gram, saya kasih lebih gitu ya. Terus di sini ada tomat, ada lengkuas, ada jahe, ada serai sama daun salam. Salam. Kemiri. Ya. Bawang merah, ya. Bawang putih, cabai keriting, jahe, tomat, serai, dan salam, lengkuas. Ini sudah. Betul, saya tambah juga ini satu paprika hijau ya supaya tambah-tambah warna. Sebenarnya tomatnya juga harus yang warna hijau saudara-saudara, tapi karena saya tidak punya tomat hijau di supermarket, Bapak itu tidak ketemukan tomat hijau, jadi itu saya tadi tomat merah dua itu ya saudara-saudara. Dan juga jangan lupa garam, kaldu bubuk, sama gula pasir. Oke, jadi ini bahan utamanya saudara-saudara, ini daging ayam. Ini saya punya 1 kilo lebih, jadi sekarang ini kita marinasi dulu. Ini saya pakai kurang lebih 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Kita marinasi selama 1 jam ya saudara-saudara. Jadi habis marinasi nih kalian bisa pergi zumba dulu. Terus 1 sendok teh garam dan secukupnya kunyit bubuk, secukupnya saja ya saudara-saudara. Bisa juga pakai kunyit segar, malah lebih bagus lagi kalau pakai kunyit segar ya. Secukupnya saja. Nah, sekarang kita aduk rata. Ini satu tobat waktu yang saya bikin ayam kecap itu saya aduknya pakai tangan, jadi abis itu saya punya tangan kuning selama berminggu-minggu. Oh my god. Jadi sekarang saya aduknya pakai ini saja, sendok nasi ya saudara. Oke, jadi sekarang ini saya mau diamkan selama 1 jam. Saya mau tutup dengan plastik, abis itu kasih masuk di kulkas ya saudara-saudara, karena 1 jam lumayan lama itu ya. Ayam. Oke. Oke, jadi sekarang saya pas keluar ayam dari dalam kulkas dan kita langsung goreng saja, karena tadi saya sudah marinasi ya, sudah 1 jam. Ayo, Mika mau buka.
Oke, Mingit tidak boleh main dengan ayam mentah, tidak boleh ya. Oke, jadi sekarang ini saya mau goreng ayam. Tadi by the way ini minyaknya tadi saya pakai untuk goreng kerupuk. Sebentar kita makan pakai kerupuk juga, sedih. Oke, jadi sekarang ini minyaknya sudah panas, kita mau goreng. By the way ini nanti dua potong itu saya tidak goreng sesuai dengan yang di resep, karena saya mau kasih matang yang dua potongnya supaya Mika bisa makan ya. Jadi khusus buat Mika dua potong tadi. Sisanya ya saya gorengnya itu saja. Apa? Tidak sampai kering. Jadi sekarang ini ayamnya sudah bisa diangkat saudara-saudara, karena tidak perlu sampai kering ya, supaya dagingnya tuh tetap lembut. Jadi dua ini untuk Mikau. Oke, saudara, para ayam-ayam sudah beres. Jadi ini sisa minyak goreng ayam saya mau pakai untuk goreng ini bumbu-bumbu, karena rasanya kayak gitu, kita ikuti ya. Jadi kita langsung saja dikasih masuk dengan semua ya, ini bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai semua kasih masuk. Jadi cabai ini sudah kasih luka supaya katanya dia tidak meledak nanti ya. Terus juga jahe. Wah, ini aromanya mantap sekali. Ini aromanya tuh saudara-saudara mirip kayak saya punya nenek punya ramuan minyak purut dulu. Oke, jadi ini bisa dikatakan mereka sudah matang ya. Nanti kan dimasak lagi, jadi sudah bisa diangkat. Yang penting nanti di blender tuh lebih gampang gitu saudara-saudara. Oke, jadi sekarang ini saya mau blender. Habis itu langsung kita masak, memasak. So, bumbu halus beres saudara-saudara. Jadi sekarang langsung saya kita eksekusi ya. Ini soal apa yang sudah sabar mama. Oke, mari kita mulai. Ini pakai minyak sedikit saja karena tadi kan kita goreng itu bumbu-bumbuan. Jadi dia sudah minyak ya saudara-saudara. Jadi tidak usah pakai minyak banyak untuk tumis. Oke, jadi langsung saja ini kita kasih masuk perbumbuan. Kita tumis mereka. Wow. Jangan lupa serai lengkuas sama daun salam. Mantap ini. Ini tidak lama karena tadi kan kita sudah goreng dulu toh. Jadi bisa dikatakan bumbunya ini sudah hampir matang. Oke, jadi ini menurut saya bumbunya sudah matang. Sekarang kita kasih masuk air kurang lebih 500 ml. Mantap. Oke, jadi setelah mendidih begini, kita kasih masuk kaldu bubuk, gula dan garam ya, saudara-saudara. Kaldu ayam bubuk ya. Terserah kalau kalian mau bikin apa, ayam cabai hijau rasa sapi bisa pakai kaldu sapi juga. Lol. Tidak masalah ya. 2 sendok teh garam. 1 2 sama 2,5 sendok teh gula. 2. Jangan lupa tomatnya juga kita masukkan ya. Ingat ya, paling bagus itu tomat hijau, spesmo hijau. Jangan ada warna-warna tambahan ya. Oke. Jadi sekarang kita kasih masuk ayam. Bah, ini kelihatan menggoda sekali. Jadi ini kita masak sampai kuahnya menyusut. Tapi kalian jangan lupa bolak-balik ya, baru kita angkat gitu. Ini juga tadi harusnya bumbunya tuh di blender kasar saja, tapi karena ya saya punya blender dia tidak bisa berteman dengan saya, jadi ya sudahlah ya. Jadi kalian lihat ini sudah matang ya saudara-saudara. Tuh, kuahnya sudah menyusut, jadi sekarang saya mau angkat dan kita mau makan. Nah, jadi banyak yang tanya-tanya, Ibu Ente pegang deh punya pegangan ini kok tidak kepanasan. Tidak panas saudara-saudara ya. Kecuali kalau pegang ininya nih baru panas nih. Kalau cuman apa tangkainya pegangannya itu tidak. Tuang ini dia pek gua ke atas begini satu kali dan. Tuh, apa kalian tak ngiler, saudara-saudara? Mantap ini dia berasa. Aduh, rasa-rasa itu, rasa-rasa kayak apa? Makanan Padang gitu. Oh, ternyata memang karena hijau-hijau ya. So, jadi kalian lihat kita sudah punya nasi dengan timun di sini. Mika punya nih nasi ayam goreng timun kerupuk kontante. Terus ini lala, ayam cabai hijau, terus kerupuk,
Jadi silahkan Bapak RT duluan. Oh, saya ambilkan. Baiklah, Tuan Muda. Tuan Muda kata. Tunggu, sambalnya dikasih banyak-banyak. Zambal-zambal. Oi. Oi. Pedis? Oi. Ya, pasti pedis lah. Ini sama makan pakai tangan saudara ya. Oke. Kerupuk. Yes. Amin. Amin. Selamat makan saudara. Selamat makan. Smart like eater. Mari makan. Ini kayaknya kalau sebelah situ boleh. Wah, ini lebih kuas untung. Ya, tidak keras jadi pas. Mantap. Enak saudara-saudara. Kalian harus coba. Oke. Okay. Yes, kalian harus coba. Padahal saya mau coba nih. Coba dulu. Wow. Apa itu tulang? Tulang rawan. Aduh nikmat saudara-saudara, ya ampun. Enak sekali. Aduh. Ini kipici suka, geproofed. Enak toh? Lekker. Nasi juga Mika ya, nasi, timun, semua ya. Wah. Aduh nikmat sekali. Ternyata memang ini cabai hijau dia bikin ini ya, apa makanan rasanya tuh beda gitu ya. Nikmat. Enak juga ya sambal hijau ya. Sipe, ya. Sambal, sambal enak ya. Dari kebun sendiri loh. Kayaknya sedih ini, susah pakai tangan. Biar makin nikmat. Udah pake kulit lagi. Mantap banget. Ini cuma ada ayam goreng, tapi tadi sudah dimarinasi jadi enak. Mika makan timun juga, nak. Enak sekali. Saya sengaja kasih gulanya agak lebih. Takarannya juga pas, takaran garam, gula. Sit down, salam. Gua sambal. Enak sambal. Wow. Sambal enak. Iya, enak sekali ya. Sambal. Dank. Goeie peper. Ya. Untuk mentang dari kebun sendiri, ya dia puji-puji nih sambal. Ya, goed gemaakt. Makan nasi juga enak. Akhirnya besok Mika dan Papa mau potong rambut ini. Sudah dari minggu lalu telepon itu salon, tapi baru mau dipotong hari ini, besok. Tapi betulan loh saudara-saudara, kalian coba di rumah pasti bisa jadi menu andalan juga nih. Masaknya kan juga gampang, saya cuma marinasi, habis itu goreng, habis itu dia punya bumbu-bumbu, kalian goreng dia, habis itu langsung blender dan tutup. Oke. Nggak masak begitu, tidak repot. Maar denk ik eentje bewaren voor opa. Morgen dan. Mau simpan buat opa juga supaya besok opa datang, opa coba. Karena tadi pas saya masak itu opa siap-siap pulang karena kan oma sudah masak buat opa dan opa dan oma makan di rumah toh.
Jadi mau simpan besok. Untuk kok. Boleh juga nih. Lekker. Rasanya sama kayak di restoran Padang, betul lah. Lekker kan? Ini puji-puji diri sendiri. Padahal ini seorang resep ini. Ini kan dia cuma hantam ayam aja dong tante. Makan juga nasi nah ya. Padahal tadi cuma marinasi pakai kaldu ayam, garam sama kunyit. Tidak pakai jeruk. Dan ini mungkin karena anak semakin membesar, lambung semakin mengempes, jadi saya cepat kenyang. Tapi cepat lapar juga. Cuma itu aja jadinya makan tidak bisa banyak. Sekali makan tidak bisa banyak. Makan harus sedikit-sedikit. Sedikit lagi. Lapar, baru makan lagi. Tidak bisa sekali terus. Mantap sekali. Padahal dulu saya pikir tuh kalau kayak masak pakai yang hijau-hijau tuh rasanya bakal pahit karena masih muda tuh. Ternyata ya karena matang. Kupu mata. Oh, it's my sambal. Mika sambal. Jadi sambal. Jadi tidak rugi ya, dia punya sambal banyak. Ayam tidak terlalu banyak, tapi tetap sambal laku gitu, selesai. Jadi tidak buang-buang. Jadi aman, selesai kalian bikin resep ini nih pasti aman, tidak ada yang terbuang. Semua termakan, termasuk sampai ke dalam. Dan rumah juga terhambus kali saudara. Karena saya sekarang sudah agak susah ya kalau mau beres-beres, mau tunduk-tunduk begitu sudah sengsara. Baru kalau harap Bapak RT yang beres-beres, dia punya apa? Beres itu versi beresnya Bapak RT dengan saya itu berbeda saudara-saudara ya. Jadi ya tidak puas. Jadi Bapak RT punya mata dan saya punya mata kan beda toh saudara-saudara. Jadi aduh. Itu juga salah satu faktor yang bikin saya punya mood untuk ini untuk bergerak dalam rumah ini berkurang karena itu ya saya kalau sulit tanggul-tanggul begitu saya pusing saudara-saudara. Sementara saya masih tidak bisa tiap saat masih beres-beres rumah begitu tidak bisa susah. Baru kalau siang kan Bapak RT kerja jadi memang ya begitulah ya sudahlah curhat ini curhat ke Oke sudah, jadi seharusnya kalian lihat saya sudah selesai. Bapak RT juga, Bapak RT dia makan dua, saya cuma satu saja karena itu ya saya punya lambung tuh dia ini mengempes saudara-saudara, jadi saya tidak bisa makan banyak. Dan sekarang ini Mika masih on the way. Belum selesai dia makan pelan-pelan. Saya cukup sudah, agak sudah nonton. Makasih. Sampai ketemu lagi di terima kasih banyak waktunya saudara-saudara. Semoga resepnya bermanfaat. Oh jadi sekarang Bapak RT mau ke rumahnya. Saya punya mertua, dia mau print. Ada satu file yang mau di print karena print ternyata kenapa lagi. Jadi sekarang sekalian dia mau bawa ini untuk mertua supaya mereka coba. Rencananya sebenarnya tadi kan saya bilang nanti kalau bapak mantu datang alias bapak mertua datang besok baru dia coba, tapi saya pikirkan Bapak RT kan sekarang mau pergi ke mereka, jadi sudah sekalian bawa supaya mereka coba sama-sama. Memang sudah masak sih mama mertua, jadi mungkin paling besok kalau mereka coba ya setidaknya langsung ada di rumah di sana. Ini ada 3 potong di dalam ya, 1 paha bawah, 2 paha atas. Jadi sekarang nasi juga sudah Bapak RT demikian.